The government is planning to build 370 homes and prepare employment for residents evacuated from the uppermost slopes of Mount Sinabung. More than 10,000 residents evacuated from the higher parts of the mountain are being housed in 10 different shelters. There are no indications as to when the volcanic activity may calm down, and the government is already discussing efforts to build houses for the displaced and provide them with jobs. President Joko Widodo says he hopes residents can revert to a normal life as soon as possible. Utamanya menyangkut yang berkaitan dengan Sinabung dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi yang memang harus segera kita bereaksi cepat agar semua yang ada di lapangan bisa merasakan bahwa kita hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Pada saat ini di Sinabung sudah meletus kembali dan relokasi yang sudah kita siapkan juga rumahnya juga baru selesai kurang lebih 130 dari 370 yang akan kita kerjakan. Ini perlu dipercepat sehingga para pengungsi bisa didorong untuk masuk ke lokasi relokasi, tetapi juga ada masalah yang lain. Bukan hanya masalah tempat tinggal, tetapi juga masalah pekerjaan. Artinya perlu juga lahan pertanian untuk memberikan mereka pekerjaan yang baru, seperti yang sudah mereka kerjakan di tempat yang lama. Mungkin juga kami ingin mendapatkan laporan mengenai masalah pengungsi yang ada di Aceh.